Penampilan Setia Band dalam Tasik Motekar 2019 pada Selasa 23 Juli malam telah menghibur para penghujung acara yang dihelat dalam rangkaian Hari Jadi Kabupaten Tasikmalaya ini. Para penonton antusias ikut bernyanyi sampai berjingkrak tatkala Charlie, sang vokalis, membawakan lagu yang sedikit lebih ngebeat. Antusiasme penonton kian tampak saat Bupati Tasikmalaya Ade Sugianto naik panggung. Jika sebelumnya setiap lagu yang dibawakan Setia Band diwarnai kerlap-kerlip lampu panggung, tapi saat berduet, Charlie meminta panitia untuk mematikan semua lampu panggung dan menggantinya dengan lampu dari ponsel para penonton. Kayaknya lampunya dimatiin, Kang, boleh ya? Yang bawa handphone. Cahaya dari ponsel penonton mengiringi lagu Bintang Kehidupan yang dibawakan Bupati Tasik bersama Setia Band. Saat berbincang dengan priangan.com, Charlie mengaku ada banyak kesan didapat saat tampil di Kabupaten Tasikmalaya, apalagi gitaris Setia Band, Pepeng, merupakan warga Singaparna. Ia berharap seiring bertambahnya usia, Kabupaten Tasikmalaya bisa lebih maju dalam berbagai hal.